Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam dari saya dan apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan sentiasa di bawah lindungan Yang Maha Berkuasa ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan yang paling dia rindukan tentang kamu detik ini. Apa ya? Teman-teman, di topik readingan hari ini kita akan cuba mencari tahu apakah yang paling dirindukan oleh si dia, seseorang yang kamu cintai, tentang kamu detik ini. Kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini yang juga terbuka untuk semua jenis hubungan. Perlu saya terapkan bahawa setiap pembacaan memerlukan kebijaksanaan kamu kerana akan ada yang resonate dan akan ada yang tidak. Baik teman-teman, kita mulakan dengan mengecek dahulu siapakah dia, seseorang yang sedang kamu fokuskan detik ini. Dan kita akan cuba melihatkan ya, apakah tentang kamu yang paling dia rindukan detik ini. Kita cuba tarik energi si dia dahulu teman-teman ya. Dan kita cuba lihatkan siapakah dia. Seseorang yang sedang kamu fokuskan saat ini. Seseorang yang sedang berdealing dengan kamu ya. Kita cuba tarik energi si dia. Siapakah dia? Seseorang yang sedang kamu fikirkan atau fokuskan di fikiran kamu saat ini. Dan bagaimanakah energi si dia ke kamu saat ini? Siapakah orang ini? Wow, Seven of Swords, teman-teman. Energi pertama yang ditarik di sini menunjukkan orang ini. Wow, sepertinya daripada kad pertama ini, teman-teman, ya, boleh dikatakan orang ini mempunyai perasaan yang sangat dalam dengan kamu dan perasaan ini masih dibawa bersama dengan si dia. Di sini ada seekor rama-rama, teman-teman, ya, kupu-kupu yang mengangkat, ya. Kupu-kupu ini jauh lebih ringan daripada pedang ini, tetapi di fikiran si dia. Walaupun pedang ini merupakan ide ataupun fikiran si dia yang begitu berat ya, tetapi dia masih mampu mengangkat ya pedang ini. Yang bermaksud apa teman-teman? Walaupun memikirkan kamu ini merupakan sesuatu yang agak berat, tetapi kamu tetap berada di fikiran si dia. Saya melihat orang ini pernah cuba ya mengakhiri hubungan ini dengan kamu kerana saya merasakan beberapa di antara kamu sedang menjalankan hubungan yang berisiko, hubungan yang mungkin ya diam-diam sembunyi. Maka membuatkan orang ini seperti terpaksa ya pergi dari hubungan ini. Tetapi ketika dia cuba berundur dari koneksi ini, sepertinya kepikiran kamu terus. Walaupun pemikiran ini ya agak membebankan si dia, tetapi dia tetap seperti menjalankan hari-harinya masih memikirkan kamu. Nah, daripada kad pertama ini teman-teman, saya menangkap energi hubungan yang sangat complicated. Ada perbedaan, ada rintangan dan ada beberapa di antara dia yang sepertinya cuba menutup perasaan sebenar yang dia miliki untuk kamu. Tetapi dari kejauhan, orang ini memantau kamu ya. Ya, Eight of Wands ya, ada kad yang terloncat. Sebenarnya teman-teman ya, apabila Eight of Wands hadir di sebelah Seven of Swords ya, ini bukan saja menunjukkan hubungan yang berisiko, tetapi juga mengindikasikan hubungan yang tidak tahu ya, kemana arah tuju hubungan ini. Kerana perasaan ini sentiasa dibawa di dalam hatinya dan dia tidak tahu bagaimana untuk membawa perasaan ini ke depannya. Seperti saya sebutkan tadi ya, ketika memikirkan kamu, hal ini sangat membebankan dia. Beberapa di antara dia sudah cuba menghindar, ghosting kamu, blokir. Hubungan yang seperti datang dan pergi kerana orang ini sangat jatuh cinta dengan kamu. Semakin dia menghindar, semakin dia merindukan kamu. Semakin dia pergi, semakin dia ingin mengejar. Ataupun semakin kamu berundur, dia kembali mengejar. Seperti itu ya. Tetapi hubungan ini sepertinya agak sukar untuk menemukan sebuah titik terang ataupun menemukan sebuah jalan keluar ya bagi kamu dan dia. Seperti cinta terlarang dan sebagainya. Ada perbedaan, rintangan di dalam hubungan ini. Cinta ini sudah pasti ya, cinta yang berisiko teman-teman. Cinta yang mungkin melebihi ya, seperti cinta segitiga, cinta segi empat dan sebagainya. Beberapa di antara dia masih menutup ya perasaan ini yang dia miliki untuk kamu. Kita lihat lagi ya,
Tetapi orang ini sangat tertarik dengan kamu dan mempunyai kedegilan yang luar biasa ya untuk tidak kehilangan kamu saat ini. Baik teman-teman, di sini ada Eight of Swords. Wow. Kad ketiga juga merupakan Energy Sword ya. Memikirkan kamu terus. Kondisi kamu dengan dia ini membuatkan dia benar-benar terbelenggu teman-teman. Seperti tidak tahu bagaimana untuk membebaskan dirinya daripada kekangan cinta kamu. Orang ini pernah berkali-kali ya ingin berundur dari koneksi ini, tetapi dia merasakan seperti saya sebutkan tadi, ketika lebih berusaha untuk berundur, dia lebih merindukan kamu. Ketika ingin pergi, lebih memikirkan kamu. Nah, balik-balik dia seperti berputar di situ saja. Fikiran orang ini ya, walaupun di saat ini seperti kurang yakin. Mungkin dia merasakan ada perubahan daripada kamu dan dia juga tidak berani bergerak. Kurang yakin untuk datang mencari kamu, ya, untuk menjalankan sebuah aksi. Dia takut ketika dia datang nanti, mungkin kamu sudah tidak mahu menerima dirinya. Seperti di awal perhubungan ya, di mana kamu benar-benar memperjuangkan orang ini. Dia seperti terbelenggu dengan perasaannya sendiri. Banyak memikirkan kamu dan ada internal problem ya di dalam hidupnya. Walau apapun dia fikirkan teman-teman, kamu tetap hadir di fikiran orang ini. Seperti secara tidak langsung ya, ketika dia menghadapi kesukaran di dalam hidupnya, kamu seperti memberikan penyemangat ya. Kamu penyemangat si dia. Ada kata-kata kamu ya yang sering teriang-iang di minda orang ini. Mungkin kata-kata nasihat, kata-kata yang bersemangat, atau sesuatu yang kamu ungkapkan sebelum ini, yang mungkin pada ketika itu dia tidak mengambil berat, tidak mengambil serius akan sesuatu yang kamu beritahu, tetapi seiring berjalannya waktu, kata-kata ini seperti menjadi sebuah kenyataan. Maka dia seperti memikir, memutarkan kembali ya, kata-kata kamu itu yang kini menjadi sebuah kenyataan bagi dirinya. Maka orang ini kepikiran kamu terus. Dan saya melihatnya daripada kombinasi ketiga-tiga kad ini, dia sangat berusaha untuk pergi meninggalkan kamu atau berusaha supaya kamu tidak lagi hadir di fikirannya. Tetapi ketika dia berusaha ke arah ini, apa yang terjadi adalah sebaliknya. Kamu tetap hadir, tetap mengganggu fikiran orang ini. Entah mengapa ya, ketiga-tiga kad mengindikasikan seperti ini. Kita akan lihat lagi ya siapakah dia yang sedang kamu fokuskan saat ini. Dan kita akan lihatkan nanti ya, apa yang paling dia rindukan tentang kamu detik ini. Wow, masih ada pedang ya. Ini adalah kad justice teman-teman. Orang ini sering memikirkan kamu kerana dia seperti merasakan dia tidak boleh lari daripada kamu. Seperti ada, bukan koneksi ya, tetapi lebih ditakdirkan untuk bersama. Kamu ditakdirkan untuk bertemu dengan orang ini dan dia ditakdirkan untuk bertemu dengan kamu. Seperti masing-masing ya, ditakdirkan untuk bertemu. Dan di sini teman-teman ya, kamu dengan orang ini mempunyai pemikiran yang hampir sama. Orang ini merasakan begitu seimbang ketika dia bersama dengan kamu. Walaupun ya, ketika dia mungkin ya, kerunsingan, kerisauan, ketika dia menghadirkan kamu di dalam fikirannya, segala-gala menjadi terang, segala-gala menjadi jelas. Maka dia merasakan keseimbangan yang baik. Dia juga turut merasakannya ketika kamu hadir di dalam hidupnya, dia seperti menuai karma yang baik. Banyak sesuatu yang tidak jelas ya yang berlaku di dalam hidupnya sebelum ini, menjadi jelas ketika kehadiran kamu. Saya merasakan orang ini banyak disedarkan ya dengan kehadiran kamu, banyak dikejutkan dengan pelajaran-pelajaran yang kamu berikan. Dan dia merasakan seperti kamu orang yang benar-benar dia inginkan. Tetapi kad pertama sudah menunjukkannya, orang ini cenderung menghindar, ghosting, cuekin kamu, kadang-kala bertindak sangat dingin, datang dan pergi. Dan walau apapun dia lakukan teman-temannya, walaupun dia melakukan seperti a little sneaky ya, dia tetap memikirkan kamu ya. Walaupun usaha ini seperti ingin menghindar dari kamu, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Karena di sini seperti ada ikatan takdir di antara kamu dan dia ya. Oke, di sini kita ada Three of Vessel. Kehadiran sedikit energi cinta segitiga di sini. Nah, saya tidak pasti teman-teman ya, apakah kamu yang sudah memiliki pasangan di sini, ataupun orang ini sudah memiliki pasangan. Ataupun kedua-duanya sekali ya, kehadiran the third party. Third party interference ya, sama ada
ini adalah orang ketiga ataupun ada pihak yang tidak mendukung. Ataupun orang ini mungkinnya memprioritasikan pekerjaannya yang mengganggu hubungan kamu dengan dia. Tetapi saya lebih menangkap energi seperti kehadirannya pihak lain, seperti cinta segitiga, teman-teman. Wow, di sini tiba-tiba ya, sedang saya membuat pembacaan ini ya, ada seekor lebah ya, teman-teman. Maaf ya, saya mungkin kena, saya takut nanti digigit oleh lebah ini. Sebentar ya, teman-teman, sebentar ya. Maaf ya, teman-teman, tadi ketika saya membuat readingan ini, ada seekor lebah ya, yang agak besar. Saya tidak tahu mana datang lebah ini ya, dan saya sangat takut jika disengat ya. Baik, teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Di sini ada Four of Cups ya, teman-teman. Bersebelahan dengan Three of Cups ini ataupun Three of Vessel ini ya, menunjukkan dengan jelas ya, mungkin ada sedikit energi cinta segitiga di sini yang melibatkan orang lain ya. Seperti saya sebutkan tadi, mungkin kamu sudah memiliki pasangan ataupun orang ini sudah memiliki pasangan ya, maka membuatkan ada yang menarik diri di sini. Terpaksa mungkin ya mendiamkan situasi, mendiamkan hubungan ini ya. Mungkin untuk sementara waktu bagi melihatkan ya, bagaimana untuk menjalankan hubungan ini tanpa sebarang gangguan ataupun tidak ketahuan nanti. Saya tidak pasti, teman-teman ya, sama ada sudah diketahui ataupun belum. Tetapi yang pasti ada cuba menarik diri di sini ya, kerana mungkin takutkan hal ini akan bakal tersebar nanti, teman-teman ya. Baik, kita akan lihat dengan lebih jauh. Bottom of the deck di sini ada The Fool. Wow. Orang ini cenderung seperti memang cenderung menghindar dari kamu, teman-teman ya. Dia datang dan pergi sesuka hatinya. Seseorang yang seperti acuh dan tidak acuh, bersikap keanak-anakan dan juga agak santai ya di dalam hubungan ini. Saya merasakan dengan kehadiran Seven of Swords dan The Fool ini menunjukkan lagi ya, hubungan cinta ini seperti hubungan cinta yang sangat berisiko, yang membuatkan orang ini seperti tidak mahu diikat ya, tidak mahu dikekang di dalam hubungan ini, kerana dia masih terpaksa mungkin ya menjalankan kedua-dua hubungan sekaligus. Nah, mungkin energi ini tidak akan resonate dengan semua orang. Kamu ambil mana yang resonate sahaja, teman-teman ya. Yang pasti orang ini seperti sedang cuekin kamu. Cinta yang tidak meyakinkan, bersikap keanak-anakan dan berjiwa petualangan, tebar pesona di sini sana, dan orang ini cenderung datang dan pergi dalam hidup kamu ya. Yang pasti dengan kehadiran Justice, boleh dikatakan kamu dengan dia ditakdirkan untuk bertemu, dan dia seperti dapat menjadi dirinya sendiri ya. Ketika bersama dengan kamu, dia merasakan seperti begitu nyaman, begitu happy ya, menjadi dirinya sendiri, dan dia merasakan sangat seimbang dengan kamu. Nah, ini mungkin juga menunjukkan mengapa ya dia merasa koneksi ini dengan kamu. Mungkin dengan pasangannya, dia mungkin tidak dapat merasakan keseimbangan ini ya. Saya tidak tahu apapun alasan si dia. Yang pasti hubungan yang berisiko, dan seseorang ini datang dan pergi di dalam hidup kamu. Baik, teman-teman, kita lihat dengan lebih jauh ya. Sebelum kita ke tema readingan hari ini, apakah yang paling dia rindukan tentang kamu detik ini ya? Kita cuba lihatkan. Kerana saya sedikit penasaran ya, kerana hubungan ini sepertinya hubungan yang agak berisiko. Kita cuba lihatkan bagaimanakah energi hubungan ini di antara kamu dan dia. Saya akan menarik 3 kad dari kamu dan kemudiannya akan menarik 3 kad dari si dia untuk memperlihatkan dengan lebih jelas ya kondisi hubungan kamu dan dia saat ini. Kerana di sini teman-temannya dengan jelas terlihat ya, ada seseorang yang menarik diri ya, mendiamkan hubungan. Nah, ini membuatkan kerinduan yang semakin melonjak kerana mungkin ya sudah tidak bertemu, jarang mengabari satu sama lain dan sebagainya. Kita akan lihat koneksi kamu ke orang ini. Saya akan menarik 3 kad dari pihak kamu ke si dia ya. Kita cuba lihatkan bagaimanakah energi hubungan ini dari kamu ke dia detik ini. Wow, The Thinking Woman. Kita akan tarik 3-3 kad, teman-teman ya. Victory. Four Chakra Archangel Raphael. Wow. Baik, teman-teman, di sini terlihat dengan jelas ya. Saya merasakan sebahagian besar dari kamu ya, walaupun mungkin sebahagian kecil masih lagi mengharapkan koneksi ini, tetapi sepertinya sebahagian besar daripada kamu sudah mulai mundur.
pergi meninggalkan secara ikhlas ataupun perlahan-lahan pergi meninggalkan koneksi ini. Kamu mulai menjadi seorang sosok yang sangat bijaksana ya. Mungkin kerana perhubungan yang seperti ini, kamu menjadi lebih bijaksana dan tidak mahu lagi ya dibuang-buang waktunya. Kamu merasakan orang ini tidak pernah memberikan kejelasan, sering cuekin kamu, mengikut sesuka hatinya. Jikalau dia ada kebutuhan, dia akan datang. Ketika tidak memerlukan, dia akan cuekin kamu. Mungkin juga akan tidak berkomunikasi, datang dan pergi sesuka hatinya. Ini sangat melelahkan kamu. Membuatkan kamu mulai menjadi seorang sosok yang bijaksana, mulai berfikir, mendapatkan pengalaman ya daripada perhubungan yang seperti ini, membuatkan kamu menjadi seorang yang jauh lebih bijak. Maka beberapa di antara kamu mulai mundur untuk mengejar cita-cita kamu. Kamu seperti banyak menghabiskan masa akhir-akhir ini memperbetulkan ya kehidupan kamu, memperbaiki apa yang kamu ingin lakukan, cita-cita kamu, meluangkan lebih waktu bersama keluarga, anak-anak, ibu bapa, kepada pekerjaan kamu dan mengejar kejayaan yang sudah lama kamu nanti-nantikan. Mungkin ya beberapa di antara kamu sebelum ini lebih mengandalkan atau mengharapkan orang ini. Tetapi ketika dia melakukan ini kepada kamu, kamu seperti seolah-olah menemukan sebuah kekuatan di hati kamu. Kenapa saya mengatakan kamu menerima sebuah kekuatan? Lebih tepat lagi di hati kamu, teman-teman, ya. Kerana kehadiran Four Chakra Archangel Raphael, ya, yang lebih menunjukkan kepada penyembuhan. Penyembuhan daripada sebuah luka yang datangnya daripada percintaan, ya, perhubungan. Nah, di sini, teman-teman, ini melibatkan Anahata. Anahata merupakan cakra jantung ataupun cakra hati kamu. Di sini kamu seperti menemukan sebuah penyembuhan ya di hati dan kamu seperti menjadi seseorang yang jauh lebih kuat dari sebelum ini. Nah, ini adalah kerana ya begitu terluka akan perhubungan ini, begitu mengharapkan seseorang yang kemudiannya menghampa dan mengecewakan kamu. Ketika kamu bangkit daripada kelukaan ini, Anahata ya, ataupun cakra di hati kamu, kamu menjadi seseorang yang berbeda. Kamu mengejar cita-cita kamu, keuangan kamu baik pulih dan kamu seperti ada pintu-pintu lain ya, peluang lain yang terbuka untuk kamu. Nah, kamu dihadapkan dengan berbagai pilihan untuk melakukan pekerjaan apa, untuk mengejar cita-cita apa. Nah, di sini kamu lebih memfokuskan kepada kerjaya dan di masa depan kamu. Kekuatan kebangkitan ini ya daripada healing daripada kelukaan rasa cinta ini seolah-olah benar-benar menguatkan kamu lagi. Menguatkan kamu jauh lebih kuat daripada sebelum ini. Kamu adalah seorang yang penuh dengan belas kasihan ya ataupun belas asih dan kamu sebenarnya mencintai orang ini tanpa syarat. Tetapi kamu merasakan kebaikan kamu, segala pemberian kamu, waktu kamu dimanfaatkan oleh seseorang yang mungkin ya keanak-anakan teman-teman, labil, berjiwa petualangan, inginkan kebebasan, sangat takutkan komitmen, membuatkan dia seperti menyenyiakan kamu. Ketika kamu bangkit ya melalui aura healing ini, kamu seperti terbuka hati kamu teman-teman ya, terbuka hati kamu untuk seperti pintu hati kamu ini terbuka untuk dicintai oleh orang lain. Dan sesiapa pun yang mendekati kamu ya akan mendapat aura healing yang sangat baik. Itu yang saya tarik di sini ya, akan mendapat aura healing yang sangat menyejukkan dari kamu. Kamu seorang yang sangat comforting teman-teman ya. Sangat ketika sesiapa pun berada di samping kamu, kamu memberikan kenyamanan-kenyamanan yang tertentu. Nah, di sini ketika kamu disakiti, kamu bangkit semula. Cakra hati Anahata menunjukkan kamu bangkit semula daripada kesakitan di hati kamu ini dan menjadi seorang yang jauh lebih kuat. Menurut alam semesta, wow. Di sini masih ada caring connection ya. Ketika kamu menjauhkan diri dari orang ini, mungkin hubungan yang sudah jedah, sudah putus, kamu lebih memfokuskan kepada kehidupan kamu, ada kalanya kamu masih merasakannya. Koneksi seperti seseorang memeluk kamu dari belakang. Seperti bayang-bayang orang ini, haba daripada cinta orang ini, seperti kamu masih dapat merasakan kehangatannya di belakang kamu. Seperti dia masih hadir ya di belakang kamu di sini. Seperti walaupun kamu tidak dapat melihat dia ya kerana dia di belakang kamu, tetapi kamu dapat merasakan caring connection. Nah, caring connection ini mungkin lebih kepada kamu. Nah, mengapa kamu? Kerana kamu ada fourth chakra Archangel Raphael. About love, about healing, aura healing yang baik.
mempunyai belas kasihan terhadap orang lain. Beberapa di antara kamu teman-temannya begini, walaupun kamu sudah melepaskan koneksi ini, tetapi kamu masih ada perasaan belas asih, belas kasihan terhadap orang ini, masih ingin mencari tahu sama ada dia baik-baik sahaja. Nah, kita cuba lihat dari segi, dari pihak si dia pula teman-teman ya, bagaimana pula energi hubungan ini dari pihak dia ke kamu. Kita cuba lihatkan ya, ketika kamu berundur, kamu healing, ada kad yang loncat ya. Wow, action. Saya merasakan teman-teman ya, di sini ada dua energi yang berbeda. Sebelum ini orang ini mungkin tidak beraksi. Nah, ini membuatkan kamu benar-benar lelah ya dengan si dia ini. Tidak banyak aksi yang diberikan. Kerana dia merasakan terlalu banyak perbedaan di antara kamu dengan dia. Mungkin ya, yang paling nyata seperti perbedaan usia, status dan agama. Maka dia seperti berbolak-balik. Seperti berbelah bagi untuk melakukan aksi ini. Kerana dia takut ya, apakah dia sepatutnya maju atau mundur. Kerana ada perbedaan di antara kamu dan dia. Maka dia sedar teman-teman, kamu mungkin mundur saat ini kerana dia tidak pernah memberikan aksi atau memperjuangkan kamu. Maka aksi itu sangat diperlukan dari pihak dia. Kekurangan aksi dari si dia. Mungkin hanya ngomong saja tetapi tidak ada aksi. Itu yang saya tarik dari kad ini. Kita cuba lihat lagi ya. Energi dari pihak dia ke kamu ya. Kita akan ambil dua kad lagi. Man holding a coin. Ketika dia tidak beraksi memperjuangkan hubungan ini teman-teman ya, dia mengalihkan semua fokus ini. Man holding a coin ini sangat similar dengan Seven of Swords. Dia mencintai kamu, dia mempunyai perasaan dan mempunyai rasa terhadap diri kamu. Tetapi seperti cuba mengalihkan fokusnya, ketika dia tidak dapat beraksi, ditumpukan segala tenaga dan energi ini ke pekerjaan, mencari penghasilan, mengumpul uang, mengejar kerja. Itu yang dia lakukan. Dengan cara ini, dia tidak begitu banyak memikirkan kamu. Tetapi lebih jauh dia melakukan ini, Eight of Swords ya, dia terbelenggu dengan memikirkan kamu. Dia tidak dapat menepis lagi ya, yang dia sangat merindukan kamu, sangat memikirkan kamu dan sebenarnya tidak boleh tanpa kamu. Nah, apatah lagi jikalau di sini dengan jelas melihatkannya, kamu sudah seperti melepaskan koneksi ini, mengikhlaskan. Kerana kamu merasakan tidak banyak yang dapat kamu lakukan walaupun kamu kejar. Lebih baik difokuskan kepada diri saja dan kamu seperti mendapat aura healing yang begitu baik sehingga pintu hati kamu terbuka untuk menerima cinta baru. Nah, ketika dia merasakan kehilangan kamu di sini ya, sebelum ini dia tidak memberikan aksi, mengalihkan energinya supaya dia tidak tertumpu kepada kamu dengan melakukan pekerjaan. Kita akan buka lagi kad teman-teman untuk melihat dengan lebih jauh ya. Wow, walking away. Teman-teman, kini dia menyedari ya, pintu pagar ini sudah terbuka dan dia dapat merasakan ketika dia mengalihkan tumpuan ke pekerjaan, mencari uang, mungkin dia banyak mengabaikan kamu di sini. Dia menyedari yang kamu sudah membuka pintu dan dia dapat merasakan ya, bukan saja dia perlu berusaha untuk mundur ya, menghindar dari kamu, tetapi beberapa di antara kamu sudah pergi meninggalkan koneksi ini. Dan ketika kamu mundur, ketika dia juga cuba melakukan ini ya, seperti saya sebutkan awal tadi, dia merasakan kamu kini benar-benar sudah pergi. Kamu benar-benar sudah berjaya membuka pintu pagar ini dan berada di luar ya. Dan dia merasakan ya, terbayang di fikirannya sejenak, apakah kamu masih memikirkan dia? Apakah kamu benar-benar ingin pergi? Orang ini ada sedikit sikap narsis, teman-teman. Dia merasakan, walaupun dia dapat merasakan kamu berundur, dia merasakan kamu pasti akan pusing balik ya, memalingkan kepala kamu untuk memperlihatkan kembali kondisi ini. Apakah tindakan kamu ini benar? Nah, ada sedikit-sedikit sikap narsis dari si dia yang mengharapkan, ketika kamu mundur, kamu pasti akan kembali. Nah, ada sisi insecurity daripada si dia, walaupun dia melayan keegoannya yang begitu luar biasa, dia mengharapkan kamu kembali. Ketika kamu mungkin melangkah 5-6 langkah ke depan ya, dia dapat merasakan kamu ingin pergi ya, kerana mungkin perubahan yang kamu berikan, kurang chattingan ya, kurang pertemuan, tidak lagi berkomunikasi, membatasi diri, dia menyedari kamu ingin pergi meninggalkan. Tetapi ada beberapa dari sisi si dia yang cuba menghalang. Maka energi kamu dengan dia akan sering-seringan terkoneksi. Seperti dia menghantar peringatannya, reminder, agar kamu tidak pergi meninggalkan dia. Wow, di sini ada First Chakra Archangel Michael. Di sini teman-teman, ini adalah The Root Chakra atau lebih dikenali sebagai Mula Dahara.
Muladhara merupakan the root chakra atau berarti akar kewujudan. Teman-teman, akar kewujudan ini apa teman-teman? Kemampuan untuk menggali dan merasakan akar yang kuat di dalam kehidupan kita. Maka di sini menunjukkan apa teman-teman? Orang ini akan lebih confident, lebih yakin ya. Dia akan menguatkan dirinya dengan penuh keyakinan, dengan segala tenaga yang ada atas bantuan Muladhara ya, ataupun root chakra ini, untuk meyakinkan dirinya untuk memungkinkan ya, memperjuangkan kamu ke depannya nanti. Nah, untuk hubungan yang memungkinkan. Memungkinkan itu seperti apa teman-teman? Yang mungkin ya, kamu dengan dia boleh bernikah tanpa sebarang rintangan, halangan, perbedaan dan sebagainya. Saya merasakan dia cuba menguatkan diri. Bagi kamu hubungan yang memungkinkan ya, dia akan cuba memperjuangkan kamu. Saya merasakan begitu ya, dia akan menguatkan keyakinan dirinya, kepercayaan dirinya, dan berlandaskan kekuatan akar ini, dia akan cuba memperjuangkan kamu. Kerana dia merasakan ya, aksi itu amat diperlukan. Nah, ini bagi hubungan yang memungkinkan. Apakah pula jikalau ini hubungan yang bersegi-segi, cinta terlarang, mungkin juga orang ini adalah mantan suami, isteri kamu, atau mungkin ya pasangan kamu sendiri. Kamu kena sesuaikan pembacaan ini menurut kondisi masing-masing. Bagi hubungan yang memungkinkan, orang ini seperti akan menggunakan ya sekuat tenaga yang ada, kemampuan dia untuk menggali hubungan ini dengan lebih dalam, dan dengan keyakinan yang ada, confident ya, percaya diri yang ada, dia akan memperjuangkan kamu. Itu yang saya rasakan ya. Kerana saat ini teman-teman, dia seperti kurang yakin. Maka dia perlu meyakinkan dirinya bagi memperjuangkan hubungan ini. Nah, mengapakah dia kurang yakin? Mungkin di sini ada energi mantan isteri, suami ya, yang perlukan dia merenung kembali apa yang telah dilakukan. Hubungan yang sudah jedah. Mungkin ada sesuatu yang perlu diperbaiki sebelum dia kembali. Memerlukan aksi dari si dia. Ketika dia tidak memberikan aksi, kamu mundur. Kerana sudah terlalu lelah ya, menanti seseorang yang tidak pasti. Baik teman-teman, saya akan menggunakan tarot deck ini. Dan kita akan cuba lihatkan teman-teman kan, berbalik kepada tema readingan hari ini. Yang paling dia rindukan dari kamu detik ini. Kita akan cuba mengupas dengan lebih dalam lagi ya. Apakah sesuatu yang paling dia rindukan dari kamu detik ini? Hal-hal yang paling dia rindukan dari kamu detik ini. Ketika kamu mundur mendiamkan hubungannya, apakah yang paling dia rindukan dari kamu detik ini? Menggunakan tarot card ini teman-teman, kita dapat menggali dengan lebih dalam lagi. Di sini ada Five of Emotion. Wow. Card ini memudahkan pembacaan saya sebenarnya. Sebenarnya ini adalah Five of Wands ya, tetapi melihatkan Five of Emotion yang ada kaitan dengan emosi si dia. Kamu tahu teman-teman, ketika kamu memberikan dia sebuah perubahan ya, mungkin ada yang memblokir si dia, tidak berkomunikasi, ataupun mungkinnya diblokir oleh orang ini, maka kamu sudah agak lama tidak berkomunikasi dengan dia. Ini seperti mewujudkan sebuah konflik di dalam hatinya. Orang ini bergolak di dalam jiwanya dari segi emosi. Dia mempersoalkan, apakah yang dia lakukan ini tepat sekali? Apakah yang sudah dia lakukan ini adalah jalan yang terbaik buat kamu berdua? Seperti di emosi dia teman-teman ya, bertarung dengan dirinya sendiri. Saya merasakan entah kenapa ya, seperti dia terpaksa bertarung dengan orang-orang di sekelilingnya. Mungkin pasangannya, keluarganya, mungkin ada yang tidak mendukungnya di dalam hubungan ini. Dia terpaksa bertarung dengan orang banyak bagi memperjuangkan kamu di dalam hubungan ini. Maka di sini teman-teman, apa yang paling dia rindukan tentang kamu? Saya merasakan seperti ada lack of emotion. Seperti sesuatu yang kurang daripada kepuasan emosi, membuatkan dia ada pergolakan batin di dalam jiwanya. Dia merasakan seperti kekosongan ya, tanpa kamu. Page of Material. Di sini teman-teman ya, orang ini seperti saat ini ya, dia merasakan kehilangan sesuatu yang sangat nyata. Kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Walaupun hubungan ini menyakitkan ya, seperti gambar rose ini ya, bunga mawar ini sudah pasti ada durinya. Jikalau kita salah pegang, teman-teman bakal mencucuk ya jari kita sendiri. Nah, ada kalanya ketika tercucuk begitu dalam akan keluar darah, teman-temannya. Tetapi di sini ya,
Dia merasakan ini yang membuatkan bunga mawar ini begitu berharga. Bukan semua orang boleh memiliki bunga mawar ini, ya. Saya merasakan seperti dia merindukan kehadiran kamu. Dia merindukan kebijaksanaan kamu. Dia merindukan fisikal kamu secara 3D, ya. Mungkin sudah lama tidak bertemu. Dia merindukan sesuatu yang nyata yang dapat dilihat depan mata. Ketika kamu hadir, ya, dia seperti mendapat perasaan yang begitu solid. Ada sesuatu yang utuh yang berdiri di hadapannya. Nah, ketika kamu dengan dia tidak bertemu, tidak kiralah siapa yang memblokir di sini, ya. Dia kehilangan sesuatu yang secara fizikal, sesuatu yang nyata, sesuatu yang utuh. Bunga mawar ini mungkin, ya, berduri, tetapi bunga mawar ini sangat cantik. Maka ini seperti, entah mengapa, ya, saya menangkap seperti energi seseorang yang ingin melawan arus, ya. Walaupun hubungan ini mungkin sedikit kompleks ataupun complicated, ya. Tetapi dia tetap ingin seperti melawan arus. Walaupun mungkin akan bertindak sedikit konyol, teman-teman, ya. Memperbodohkan dirinya. Dia akan menggunakan segala kekuatan dan keyakinan diri. Kerana dia merasakan kamu ini seperti akar, ya. Akar kepada sebuah pohon. Yang dapat membuatkan dia seperti merasa terikat, kukuh. Kamu adalah akar pengikat yang membuatkan dia kukuh dari segi perasaan. Saya tidak tahu bagaimana untuk menterjemahkan ini. Tetapi kamu seperti membuatkan dia benar-benar stabil. Itu yang saya rasakan, ya. Kita akan lihat lagi. Two of emotion, ya. Banyak emotion di sini, ya. Aries, Leo, Sagittarius. Orang ini sepertinya, ya, saat ini teman-teman, dia tidak begitu nyaman, ya, dengan posisi di mana dia berada sekarang. Dia seperti melihat dari kejauhan. Mungkin beberapa di antara kamu di sini adalah long distance relationship, ya, yang membuatkan dia ingin bergerak mencari kamu. Saya menangkap energi seperti ingin bergerak, mencari kamu, datang kepada kamu jika ini adalah long distance relationship. Ingin memperluaskan atau keluar daripada zona nyaman si dia, ya, agar dia dapat melakukan sesuatu demi hubungan ini. Nah, dia masih merenung, teman-teman, dari kejauhan, memantau kamu dan masih merenungkan akan pilihan ini. Apakah ini pilihan yang tepat untuk dia bergerak, ya, dari di mana dia sekarang. Dia merasakan dia harus seperti melawan arus, seperti saya katakan tadi, bergerak daripada posisi di mana dia sekarang untuk datang mencari kamu. Nah, dia tidak pasti ketika dia mencari kamu nanti, apakah kamu masih akan menerima si dia. Dia takut, ya, mungkin ketika ini beberapa di antara kamu sudah bertemukan orang yang baru. Maka dia masih lagi memikir di antara dua pilihan ini, datang ataupun tidak. Aksi, teman-teman, ya. Dan dia sangat-sangat merindukan kamu ketika ini, ya. Saya lebih menangkap daripada tiga-tiga kad ini, ya. Dia yang paling dia rindukan dari kamu, teman-teman, ya, adalah sebuah pertemuan. Nah, ini menguatkan lagi jika beberapa di antara kamu kini sedang berjauhan. Jikalau ada yang berada di luar kota, di luar negara, di luar pulau dan sebagainya, ini membuatkan dia seperti ingin meninggal zona nyaman dia untuk datang kepada kamu. Nah, di sini ada Seven of Emotion. Teman-teman, orang ini, ya, sangat melamunkan kamu akhir-akhir ini dan dia seperti banyak memikirkan kamu, ya, dari gambar ini dan cuba mempertahankan posisinya. Dia seperti walaupun merasakan begitu lelah, ya, kondisi ini mungkin tidak mempunyai hala tujunya, tetapi dia seperti cuba sedaya upaya untuk bertahan. Nah, ini membuatkan dia, ya, mengalami pergolakan batin. Tidak pasti, ya. Contohnya, berapa lama harus dia berikan biarkan kamu menanti? Berapa lama lagikah harus dia menggantungkan koneksi ini? Dia merasakan tindakan dia ini tidak adil buat kamu, tetapi daripada segi perasaannya, ya, dia banyak memikirkan kamu, melamunkan kamu, maka dia seperti walaupun kamu dengan dia tidak berkomunikasi di saat ini, dia seperti masih ingin mempertahankan kondisi hubungan kamu dan dia. Kerana dia masih memikirkan hubungan ini, ya. Jikalau seseorang bertindak untuk mempertahankan, itu menunjukkan apa, teman-teman? Itu menunjukkan kamu ini penting, ya, di dalam hatinya. Tetapi terlalu banyak rintangan, ya. Terlalu banyak rintangan yang perlu dia lalui bersama dengan kamu. Ini sangat melelahkan dia dan sangat melelahkan kamu. Kita lihat lagi, ya. Di sini ada The Magician. Tetapi orang ini, teman-teman, ya, dia bakal berjaya mewujudkan pelbagai cara
untuk menghidupkan kembali hubungan ini. Nah, apakah yang paling dia rindukan tentang kamu detik ini? Selain daripada pertemuan, saya menangkap ya, untuk bertemu dengan kamu ini sebenarnya sangat sukar, teman-teman. Terdapat halangan daripada orang lain yang cuba menghalang. Terdapat orang lain yang tidak mendukung, maksud saya ya, yang menghalang pertemuan kamu dengan dia. Mungkin juga jarak juga memainkan peranan di sini ya, berjarak jauh. Dan dari sisi lainnya, dia juga merindukan sebuah komunikasi dengan kamu. Mungkin sebelum ini sudah jarang bertemu, tiba-tiba kamu atau dia membatasi komunikasi. Nah, ini membuatkan ini lebih parah lagi ya. Sudah tidak bertemu, kini tidak berkomunikasi. Komunikasi yang semakin hari semakin berkurangan. Ini membuatkan kondisi hubungan ini menjadi lebih parah. Maka dia seperti hilang ya, keyakinan dirinya, the root chakra, mula tahara. Dia merasakan seperti kehilangan sesuatu yang mengukuhkan ikatan kamu dan dia. Ketika kamu pergi tidak bertemu, itu okey lagi. Nah, kini kamu membatasi komunikasi. Ini memarahkan, membuatkan hubungan ini semakin hari semakin parah. Dia mulai menyadari ya, kamu bukan bermain-main. Kamu tidak bermain-main. Kamu benar-benar ingin pergi meninggalkan. Dan dia dapat merasakan dari pihak dia yang beberapa di antara kamu sudah pergi meninggalkan koneksi ini. Kamu seperti sudah lelah dengan orang ini dan enough is enough. Maka di sini teman-teman ya, ketika kamu membatasi komunikasi dengan dia ya, ini membuatkan dia bukan saja sangat merindukan pertemuan dengan kamu, ingin melihat kamu secara nyata ya, merindukan wajah kamu, merindukan sebuah pertemuan secara langsung. Nah, kini kamu membatasi komunikasi. Ini seperti membuatkan dia benar-benar ya, hilang kepercayaan diri. Hilang segala-galanya. Walaupun dia cuba ya, pelbagai cara untuk mempertahankan hubungan ini, sepertinya kini pilihan itu tidak terletak di tangan dia. Seolah-olah kamu yang membuat keputusan itu, bukan dia. Ini yang dia rasakan ya. Kita akan lihat lagi. Di sini ada two of voices. Wow. Beberapa di antara dia, teman-teman ya, kerana dia ada beberapa perkara yang membuatkan dia sangat merindukan kamu ya. Dia tidak memberikan aksi dan tidak bersuara. Apa yang dilakukan adalah seperti ketika kamu membatasi sebuah pertemuan, kamu juga membatasi sebuah komunikasi. Dia seperti memainkan perkara yang sama, melakukan sesuatu yang sama yang kamu lakukan. Nah, mengapakah dia melakukan ini? Kerana dia takut, teman-teman ya, ketika dia bersuara nanti, berbicara dengan kamu. Dia sudah merasakan ya, kamu membatasi communication, kamu membatasi pertemuan. Ketika dia membuka suara ataupun berbicara dengan kamu, dan jikalau dia tidak berhati-hati, ini akan seperti memburukkan kondisi hubungan ini. Oleh kerana dia seperti tidak dapat mencari kata-kata yang tepat, dia tidak berani ya untuk mengutarakan apa-apa. Kerana dia takut akan merusakkan lagi hubungan baik di antara kamu dengan dia, bahkan tidak akan memberikan dia peluang langsung ya untuk kembali memulihkan koneksi ini. Dia takut, teman-teman, sangat takut kehilangan kamu atas perubahan-perubahan yang sudah kamu berikan. Nah, ini yang paling dia rindukan dari kamu. Ketika kamu mendiamkan dia, teman-teman, dia merasakan dia benar-benar kehilangan kamu secara nyata. Bukan saja membatasi ya pertemuan, tetapi kini sudah tidak ada lagi sebuah komunikasi ya. Seperti sebelum ini kamu dengan dia berkomunikasi dengan begitu baik, tetapi kini semua itu sudah tidak ada lagi ya. Dan dia merasakan begitu kehilangan, begitu sedih, teman-teman ya. Apatah lagi tanpa mendengar suara kamu. Kita akan lihat lagi ya. Ini yang paling dia rindukan. Kerana ketika dia berbincang dengan kamu, berbual dengan kamu ya, dia dapat curhat, kamu dapat curhat kepada satu sama lain. Ada curahan hati ya kepada satu sama lain. Dan orang ini seperti sangat kerana banyak voices di sini ya, menunjukkan seperti dia merindukan suara kamu. Sangat merindukan ya. Tidak mengapa jika tidak dapat bertemu buat masa ini, tetapi sekurang-kurangnya teman-teman ya, jangan membatasi komunikasi. Itu yang saya tarik di sini. Kita akan lihat lagi ya. Wow, Eight of Materials. Dia sangat merindukan ya semua aktiviti yang pernah kamu lakukan bersama dengan dia. Nah, aktiviti ini bukan saja dilakukan bersama dengan orang ini, tetapi ketika kamu melakukan sebuah aktiviti dengan orang ini, kamu melakukan dengan penuh kepedulian, penuh keprihatinan, penuh teliti, ketelitian ya, yang membuatkan dia sangat merindukan. Ketika dia keluar dengan orang lain, ketelitian itu tidak seperti yang kamu berikan kepadanya. Dia merindukan ketelitian kamu. Sikap cerewet kamu yang benar-benar ya cukup teliti, memberikan 100%
perhatian kamu kepada si dia. Tidak seperti orang lain, teman-teman. Nah, dia merindukan ya ketelitian kamu, kesungguhan kamu, kasih sayang kamu. Kamu pandai memperbaiki situasi. Kamu pandai memberikan solusi ketika dia mempunyai masalah. Ide-ide kamu. Nah, ini membuatkan kebanyakan pedang ini menunjukkan seseorang yang bijaksana. Dan saya merasakan orang ini juga merindukan ya dari sisi intelektual kamu. Ketika kamu berbual dengan dia, banyak yang dia pelajari, banyak ide yang dapat dia ambil dari kamu. Dan dia merasakan ya, orang ini sangat suka bersama dengan seseorang yang bijak, teman-teman. Dia merasakan ketika dia keluar dengan cewek-cewek lain, cowok-cowok lain ya, sikap itu tidak sama dengan kamu. Kamu lebih banyak memberikan solusi, banyak memberikan pencerahan, dan seperti menguatkan semangat dia. Kamu ini penyemangat si dia. Kita akan lihat lagi ya. Di sini teman-teman ada page of voices. Again, voices ya teman-teman. Beberapa di antara kamu, kerana di sini ada dua page. Ini mungkin hubungan baru dengan seseorang yang mungkin sepantaran umurnya dari kamu atau jauh lebih muda ya. Saya merasakan beberapa di antara kamu ini mungkin hubungan baru yang masih tidak begitu konsisten dengan orang ini. Tetapi yang pasti teman-teman ya, ada perasaan saling jatuh cinta. Dan saya merasakan seperti ketika kamu dengan dia tidak berkomunikasi, orang ini tidak pernah melakukan ini sebenarnya. Kebanyakan daripada dia ya, mungkin kamu akan merasakan ini adalah satu kebiasaan sekarang ini. Seseorang akan memantau kamu di social media ataupun spying on you ya. Tetapi saya merasakan sedikit energy ya. Orang ini, beberapa di antara dia tidak melakukan ini. Kebiasaannya ya, ketika dia merindukan seseorang, dia seperti sedikit old fashion, teman-teman. Dia tidak begitu begitu giat ya atau aktif di media sosial, apatah lagi untuk memantau kamu, mengikuti postingan-postingan story kamu, memantau kamu di social media. Tetapi entah mengapa ya, saya menangkap energi walaupun orang ini jarang melakukan ini kerana kamu, teman-teman. Oleh disebabkan oleh kamu, dia seperti mempelajari bagaimanakah untuk memantau seseorang di social media. Kerana saya menangkap energi ya, dia tidak begitu aktif di media sosial. Tetapi kerana dia begitu mencintai kamu, begitu merindukan kamu detik ini, dia seperti belajar sedikit demi sedikit ya, bagaimana untuk contohnya membuka akaun palsu. Mendapatkan mungkin ya saranan daripada rakan-rakannya, buddies-buddiesnya, bagaimana untuk memantau seseorang menggunakan akaun palsu. Nah, mungkin pada kamu ya, seseorang yang begitu aktif di social media, ini adalah sebuah kebiasaan. Tetapi jangan terkejut teman-teman ya. Di zaman sekarang masih ada ya kategori yang tidak begitu aktif di social media, apatah lagi untuk membuka akaun palsu dan memantau seseorang. Nah, saya merasakan orang ini tidak begitu pandai sebenarnya untuk memantau kamu dari kejauhan ya, melihatkan kepada postingan-postingan story kamu. Dia mungkin tidak pernah melakukan ini. Itu yang saya ingin terapkan. Tetapi kerana kamu, hal-hal yang paling dia rindukan tentang kamu, dan dia tidak dapat mendapat sebuah kabar berita dari kamu ya, mungkin kamu benar-benar sudah seperti menghindar ya, maka dia seperti belajar bagaimana untuk spying on you, melihatkan postingan-postingan story kamu dan memantau kamu di media sosial. Sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Nah, saya menangkap energi beberapa di antara dia yang seperti ini. Bottom of the deck di sini teman-teman ya. Wah, kamu mendapat justice ini dua kali teman-teman ya. Ada justice, wow, ada lovers. Gemini paling kuat ya di dalam bacaan hari ini kerana the lovers dan juga the magician merupakan zodiak Gemini ya, Gemini hadir dua kali. Dan di sini juga kita ada wow, ten of materials. Teman-teman, orang ini sangat-sangat menyayangi kamu ya. Kamu ini sangat penting dan sudah dianggap seperti sebahagian daripada keluarganya. Orang ini juga mungkin hadir daripada sebuah keluarga yang besar dan dia seperti sangat terkoneksi dengan kamu dan sebenarnya ada keinginan ya. Keinginan dan hasrat ya, tidak kiralah sama ada hubungan ini memungkinkan ataupun tidak. Ada hasrat daripada si dia sebenarnya ya untuk membawa hubungan ini ke hubungan yang jangka panjang. Sebenarnya teman-teman, jikalau tidak dapat ke jenjang pernikahan ya, ada keinginan untuk mengekalkan atau menua bersama dengan kamu. Hubungan yang dijaga dengan baik dan menua dengan kamu. Sebuah hubungan jangka panjang. Orang ini sering-seringan terkoneksi dengan kamu dan beberapa di antara dia mungkin ya pernah membantu kamu dari segi keuangan atau kamu yang pernah membantu si dia dari segi keuangan atau ada pemberian yang justice ya, seimbang di antara kedua-dua belah pihak. Kamu dengan dia seperti menuai karma yang baik, teman-temannya.
maka kamu dengan dia bertemu di kehidupan ini. The lovers berada di tengah-tengah menunjukkan kamu dengan dia ada koneksi soulmate ya, ataupun twin flames. Di sini Gemini paling kuat dalam bacaan hari ini, dan juga kehadiran zodiak yang lain seperti Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, dan juga Pisces, Cancer, Scorpio. Baik teman-teman, ke-12 zodiak sign hadir dalam pembacaan hari ini. Jika dipertanyakan teman-teman ya, yang paling dia rindukan detik ini, saya lebih merasakan ya, pertemuan itu mungkin nombor 2 teman-teman. Yang paling dia rindukan adalah suara kamu, dia merindukan sebuah komunikasi. Nah di sini ya teman-teman, orang ini dia seperti bertarung dengan dirinya. Apakah dia yang sepatutnya menepikan keegoannya, texting kamu duluan, atau masih melayan egonya, menantikan sebuah komunikasi dari kamu duluan? Maka dia seperti berbelah bagi. Apakah dia patut ya texting kamu dulu, bertanyakan kabar, tetapi kerana keegoannya yang begitu luar biasa, atau dia mungkin memikirkan pihak-pihak lain? Contohnya mungkin kamu sudah memiliki pasangan, atau dia sudah memiliki pasangan yang membuatkan dia mengangkat handphone itu dan meletakkannya. Mengangkatnya, meletakkannya. Dia tidak pasti. Apakah dia patut, walaupun ada keinginan yang begitu meledak-ledak ya, untuk menghantar kamu satu message yang pendek. Ingin berkomunikasi duluan, tapi ada ketakutan, keraguan yang membabitkan orang lain. Di sini saya lebih merasakan yang paling dia rindukan dari kamu detik ini adalah suara kamu. Dia ingin kamu berkomunikasi seperti kamu memberikan sebuah signal, lampu hijau ya, yang dia boleh bergerak kepada kamu. Ketika kamu tidak memberikan lampu hijau, dia seperti tidak berani, tidak mempunyai kepercayaan. Maka ini kehadirannya Archangel Michael ya, perlu menguatkan keyakinan diri agar datang kepada kamu, seperti menantikan sebuah lampu hijau dari kamu sebelum dia bertindak, kerana ada halangannya dari segi perbedaan status, budaya, agama dan sebagainya. Nah teman-teman, ini yang paling dia rindukan dari kamu, sebuah komunikasi, merindukan suara kamu. Sebenarnya orang ini sangat suka ya ketika kamu menghantar voicemail audio kepada si dia. Dan saya merasakan orang ini sering-seringan ya memainkan suara kamu ya, audio yang kamu hantar ketika dia keseorangan. Dia sangat menyukai cara kamu bertutur. Dimainkan semula audio itu kerana dia merindukan suara kamu. Itu yang paling utama, yang paling dia rindukan. Kerana ketika mendengarkan suara kamu, dia mendapat keyakinan yang begitu utuh ya, yang kamu masih ada buat si dia. Nah, ketimbang dengan pertemuan, suara itu, komunikasi itu lebih meyakinkan dia daripada sebuah pertemuan. Ya, orang ini agak pelik ya. Selalunya kita akan merasakan, tidaklah kak, pertemuan itu lebih penting. Kerana kita dapat melihat satu sama lain, maka itu lebih meyakinkan. Tetapi tidak dengan orang ini. Ketika kamu sering-seringan menghantar suara, berkomunikasi melalui chattingan ataupun audio ya, dia merasakan ini lebih meyakinkan yang kamu ada buat dirinya. Nah, apakah yang paling dia rindukan keduanya adalah pertemuan dengan kamu. Dan dia merasakan ya, kamu sudah semakin menghindar. Tetapi yang peliknya, kamu dengan orang ini sering terkoneksi. Ada koneksi batin yang sangat kuat, kerana orang ini mempunyai daya penarik ya, aura yang begitu kuat. Ketika kamu berundur ya, dia seperti dapat menangkap kamu dengan begitu kuat. Aura penarik yang begitu kuat, seperti mengikat ya. Loving connection, gambar tadi seorang lelaki yang berada di belakang wanita ya, menunjukkan seperti bayangan orang ini sering menghantui, sering mengikuti kamu. Itu yang saya tangkap di sini. Baik teman-teman, kita lihat dengan lebih lanjut ya. Apakah hal-hal lainnya yang paling dia rindukan dari kamu detik ini? Apakah hal-hal lainnya selain daripada suara, berkomunikasi dengan kamu, merindukan sebuah pertemuan? Dia merasakan sangat kehilangan saat ini teman-teman. Kita akan buka kad ini dengan lebih lanjut ya, untuk melihatkan apa yang dirindukan, hal-hal lain ya. Wow, dia merasakan akhir-akhir ini ya, tidak ada kejelasan dari kamu. Seperti sesuatu yang jelas terlihat sebelum ini, kini sudah menjadi kabur. Maka dia merindukan, inginkan sebuah kejelasan dari kamu ya, agar dapat meyakinkan dirinya yang kamu tidak ke mana-mana. Mungkin dia masih mengalami kesukaran untuk menerima sebuah hakikat yang kamu sudah semakin jauh dari dirinya. Kejutan yang menggembirakan, wow. Saya merasakan beberapa di antara kamu ini sangat romantis ya. Mungkin sering membelikan dia sesuatu di ulang tahunnya, memberikan dia kejutan-kejutan kecil. Tetapi akhir-akhir ini kamu mungkin sudah tidak lagi ya
memberikan kejelasan, tidak lagi membuatkan surprise, kejutan-kejutan kecil yang sering kamu berikan kepadanya, maka ini adalah perkara-perkara yang paling, ya, hal-hal lain yang paling dia rindukan dari kamu detik ini. Sudah tidak ada lagi sebuah surprise daripada chattingan, ya, texting, komunikasi, panggilan telefon, pertemuan, pemberian dan sebagainya. Dia seperti kehilangan kejelasan ini dan tidak ada lagi surprise-surprise, ya, kejutan-kejutan yang kebiasaannya membuatkan dia begitu terhibur, ya, membuatkan dia merasakan begitu berharga di mata kamu. Wow, teman-teman, hal-hal lain yang dia paling rindukan daripada kamu, ya, hilang keyakinan, teman-teman. Ini yang saya terapkan tadi, ya, awal tadi ketika saya menjelaskan, ya, bagi si dia pertemuan itu tidak begitu penting asalkan dia dapat mendengar suara kamu. Yang lebih menyedihkan dia, hilang keyakinan ketika suara juga turut kamu batasi. Tidak ada lagi menghantar audio, membuat panggilan telefon, video call, chattingan, textingan, anything, teman-temannya. Kejutan-kejutan kecil juga turut kamu kamu matikan. Matikan komunikasi, matikan pertemuan. No more surprises for you. Kamu seperti membuatkan dia merasakan hilang keyakinan, hilang rasa special. Yes, teman-teman, itu yang ingin saya sebutkan tadi, ya. Dia hilang rasa keistimewaan yang hanya dapat dia rasakan bersama dengan kamu. Orang lain tidak dapat memberikan, membuatkan dia merasakan begitu istimewa, tetapi kamu, ya, teman-teman, ya, sering memberikan, membuatkan dia merasa begitu istimewa. Wow, teman-teman, orang ini sepertinya sangat menyukai perhatian dan pujian dari kamu, ya. Seseorang yang sangat suka dipuji, seseorang yang suka melakukan aksi-aksi hanya untuk menarik perhatian kamu. Hal-hal lain yang paling dia rindukan adalah ketertarikan, ya. Dia merasakan, teman-teman, kamu sudah tidak tertarik dengan dirinya, sekurang-kurangnya sudah tidak seperti dulu. Dulu mungkin kamu meledak-ledak, ya, jatuh cinta dengan orang ini, mempunyai ketertarikan terhadap dirinya yang begitu luar biasa. Dengan kehadiran lovers tadi, teman-teman, ya, itu juga menunjukkan ada yes and no. Kad itu merupakan kad yes and no, teman-teman, yang menunjukkan ada bendera merah atau kain merah di dalam hubungan ini. Walaupun ada keserasian, connection soulmate dan twin flames, tetapi kehadiran lovers menunjukkan dengan jelas, teman-teman, ya, ada sesuatu yang perlu diperhatikan di hubungan ini. Dan di sini, teman-teman, ya, dia dapat merasakan, ya, mungkin beberapa di antara kamu sudah tidak tertarik akan dirinya. Ini hal-hal lain yang dia rindukan dari kamu. Hilang keistimewaan yang kamu pernah berikan, hilang ketertarikan dari kamu, dia hilang keyakinan diri dan tidak lagi mendapat kejutan-kejutan kecil yang menggembirakan. Sudah tidak ada kejelasan dari kamu, ya. Kita akan lihat lagi. Apakah lagi hal-hal lain yang dia rindukan? Kepercayaan. Wow. Kamu sudah tidak lagi mengandalkan orang ini. Kamu seperti bertemukan orang yang baru, sekurang-kurangnya ini impresi yang kamu berikan kepada si dia. Dari sudut pandang pemahaman dia, teman-teman, ya, kamu sudah tidak mengandalkan dirinya. Kamu sudah mengalihkan kepercayaan kamu kepada orang lain. Seperti dirinya tidak special lagi, kamu tidak perlu memberikan terlalu banyak perhatian yang istimewa, dan dia merasakan kamu sudah seperti mengalihkan kepercayaan kamu kepada orang baru atau orang lain. Sekurang-kurangnya, teman-teman, ini adalah sudut pandang dia, ya. Wow, hal-hal lain yang paling dia rindukan dari kamu ketika ini. Pernikahan. Mungkin, ya, untuk kamu, jikalau dia adalah energi mantan bekas isteri atau suami, ya, yang mungkin sudah kembali memulakan hidup baru, dia kembali merindukannya. Pernikahan yang pernah dia miliki bersama kamu, atau orang ini jikalau dia adalah seorang yang single, janda atau duda, dia merasakan terlepas peluang, ya, bernikah dengan kamu. Ditakdirkan untuk bertemu tetapi tidak ditakdirkan untuk bernikah. Ini adalah perkara-perkara lain yang paling dia rindukan dari kamu, teman-teman. Kita lihatkan, ya, bottom of the deck-nya, berkomunikasi. Nah, kamu lihat akhirnya keluar juga kad ini, ya. Ini yang kita tarik daripada tarot deck tadi dan juga pertemuan. Komunikasi ini sebenarnya bukan hal yang patut kita remehkan, teman-teman. Ini komunikasi ini sangat penting, ya. Walaupun dari seorang ibu kepada seorang anak, bayi saya katakan, ya. Bayi masih belum mampu berkomunikasi dengan ibunya, contohnya, ya. Maka mengapakah komunikasi ini penting? Nah, secara ibunya tepuk, teman-teman, ya. Tepuk bayi itu, ya, untuk tidur. Itu merupakan sebuah bentuk komunikasi tanpa suara. Dengan tepukan itu memberikan apa?
teman-teman, kepada bayi itu ataupun baby itu, ya, sebuah keyakinan, assurance that the mother is there for the child. Maka di sini begini, ketika kamu menarik komunikasi yang begitu penting bagi si dia, mungkin pertemuan itu tidak begitu penting, ya, mungkin melibatkan jarak jauh, maka dia lebih mengutamakan komunikasi contohnya. Ketika kamu mematikan komunikasi, nah ini yang membuatkan dia seperti kehilangan seorang ibu, ya, yang menepuk bayinya untuk tidur. Kerana ini adalah bentuk assurance, sesuatu yang memastikan si dia, meyakinkan dia yang kamu masih ada buat dirinya. Ketika kamu mematikan komunikasi, ini adalah hal yang paling penting buat si dia, yang paling dia rindukan tentang kamu detik ini. Jikalau kamu merasakan, kak, tetapi bukan saya yang memblokir, dia yang memblokir. Maka tema untuk hari ini masih untuk kamu, teman-teman, ya. Baik dia yang memblokir atau kamu yang memblokir. Katakanlah, teman-teman, dia yang memblokir kamu. Now, how do you know seseorang yang memblokir kamu tidak pernah merindukan komunikasi dari kamu? Sudah tentu dia merindukan kerana dia yang memblokir. Dia yang menutup akses. Maka dia akan lebih kerinduan memikirkannya. What would have happened? Apakah yang bakal berlaku jika saya tidak memblokir kamu? Nah, sudah pasti kamu tidak akan memikirkan bahagian ini kerana ini adalah bahagian si dia. Kerana kita sudah secara alami, ya, memikir hanya di sudut pandang kita. Tetapi ini yang tidak akan kamu fikirkan. Kak, pastilah kak dia tidak merindukan komunikasi kerana dia yang memblokir saya. Mana kamu tahu, teman-teman? Seseorang yang mengghosting kamu, seseorang yang memblokir kamu, dia akan lebih memikirkan kamu sebenarnya secara psikologi. Kerana ada perasaan bersalah. Tidak pasti, ya, sama ada dia melakukan ini tepat sekali atau tidak. Nah, ini yang perlu kamu fikirkan. Jikalau kamu yang menutup akses, nah, sudah tentu, ya, terlihat dia merindukan komunikasi dari kamu. Hal-hal lain yang paling dia rindukan adalah kehilangan kejelasan, surprise kecil yang sering kamu berikan, ya, membuatkan dia merasakan begitu istimewa, hilang keyakinan diri ketika kamu menarik kembali semua keistimewaan ini. Dia merasakan kamu sudah tidak tertarik akan dirinya, kamu sudah tidak mempercayai dia, dan dia merindukan sebuah pernikahan dengan kamu. Mungkin ada yang putus tunangan di sini, ya, yang membuatkan seperti terlepas daripada peluang untuk bernikah. Mungkin sudah merencanakan pernikahan ini, tetapi atas alasan-alasan tertentu tak jadi. Unforeseen circumstances, ya, sesuatu yang berlaku di luar dugaan kamu, ya. Mungkin ada desakan keluarga yang turut mengganggu hubungan ini contohnya. Nah, ini adalah hal-hal lain yang paling dirindukan dari kamu. Yang penting komunikasi ini, teman-teman. Baik, teman-teman, saya akan lanjutkan, ya, walaupun readingan ini sudah sedikit panjang, ya. Saya berharap kamu bersabar, teman-teman. Saya juga kadang-kadang tercungap-cungap, ya, untuk mencepatkan readingan ini. Kita lihatkan, teman-teman. Sama ada mempunyai komunikasi dari pihak dia ataupun dari pihak kamu, tidak kiralah, ya, siapa yang membatasi komunikasi di sini. Kita cuba dengarkan dengan bantuan alam semesta melalui pembacaan hari ini. Berlandaskan hal-hal yang dia begitu rindukan dari kamu. Berlandaskan hal-hal yang dia begitu rindukan dari kamu detik ini. Apakah ulasan si dia buat kamu hari ini ketika kamu mendengarkan bacaan ini? Kita cuba lihatkan, ya. Nah, teman-teman, I don't know how to react. Orang ini sangat ingin memberikan aksi, ya. Dia merasakan seperti dia tidak bertindak seperti seorang hero ketika dia mendiamkan kamu dan tidak bertindak. Dia merasakan seperti secara tidak langsung dia dipersalahkan. Tidak cukup gentleman, ya, ataupun benar-benar bertindak seperti seorang masculine yang benar-benar bukan hanya ngomong doang, ya, teman-teman, ya, tetapi memberikan sebuah aksi. Kerana, teman-teman, di sini, ya, ulasan si dia buat kamu hari ini, ya, I don't know how to react. Dia tidak tahu sebenarnya. Sering memikirkan kamu dan dia sedar, ya, aksi itu sangat penting, tetapi dia tidak tahu bagaimana untuk beraksi. Nah, kita lihat lagi, ya. Ulasan dia ke kamu hari ini berlandaskan semua perkara yang membuatkan dia begitu paling rindukan mengenai kamu hari ini. I worship your perfection. Nah, teman-teman, dia merasakan kamu ini seorang yang cukup sempurna dan sangat mengagumi, ya, kesempurnaan kamu. Nah, jikalau dia sudah mengagumi kesempurnaan kamu, ya, ini agak menyukarkan orang ini untuk pergi dengan begitu mudah melupakan kamu. I live for your smile and I would die for your kiss. Teman-teman, orang ini, ya, sangat bersemangat kembali ketika mengingati, ya, senyuman-senyuman yang kamu berikan membuatkan dia bersemangat kembali. Dan dia sangat menginginkan, ya,
sebuah ciuman ya, kucupan daripada kamu. Nah, sama ada pernah berhubungan fisik ataupun tidak ya, kamu sesuaikan dengan kondisi kamu, sangat menginginkan sebuah kiss ya, kiss teman-teman ya, bercumbu teman-teman ya, sangat menginginkan sebuah cumbuan dari kamu di sini. Nah, kita akan lihat lagi. How can I ever pay you back? Teman-teman, orang ini merasakan ya, kamu sudah terlalu banyak membantu si dia. Terlalu banyak kamu berikan ya, mungkin kejutan-kejutan kecil, mengeluarkan uang untuk membayar ini, membayar itu. Dia seperti ada perasaan minder dan dia tidak tahu sebenarnya teman-teman, bagaimana untuk membayar balik segala kebaikan kamu. Dan dia masih memikirkan cara sehinggalah saat ini. Berlandaskan ya, perkara-perkara ataupun hal-hal yang paling dirindukan tentang kamu detik ini. You are all that I ever wanted. Sebenarnya, all I ever need sebenarnya, teman-teman ya. Kamu adalah orang yang paling dia perlukan. Bukan seseorang yang dia kehendaki, tetapi seseorang yang dia perlukan. Tetapi sepertinya ya, ada keinginan yang tidak tergapai ya, tidak tercapai di sini. Sebenarnya teman-teman, kamu begitu penting buat si dia ya. Seperti Ten of Pentacles tadi, menunjukkan kamu bukan seseorang yang dia mau, tetapi kamu adalah seseorang yang dia benar-benar perlukan. Ada perbedaannya di antara mahu dan keinginan. Saya mahukan kamu, saya inginkan kamu. Ada perbedaan sebenarnya. Kemahuan itu boleh bertukar-tukar, teman-teman. Tetapi ketika memenuhi sebuah keinginan. Nah, di sini, you are all that I ever need. Kamu adalah satu-satunya yang diperlukan. Tidak memerlukan orang lain sebenarnya. Tetapi entah kenapa ya, mungkin ada rintangan dan halangan. You are my rainbow after the storm. Wow. Setiap kali dia dilanda masalah, teman-teman ya, mungkin ada perkara-perkara internal problem si dia, mungkin dengan keluarga, pasangan, pekerjaan, keuangan, dia akan melihatkan kamu seperti sebuah pelangi yang muncul ketika hujan itu berhenti. Nah, kamu begitu cantik, begitu indah ya, memberikan dia sebuah harapan bahawa keadaan akan baik-baik saja. Bahawa banjir yang melanda ini tidak akan untuk selamanya. Kamu merupakan sebuah pelangi yang begitu indah, memberikan dia sebuah perjanjian ya, ataupun harapan ya. Kamu sentiasa ada buat dirinya. Dia melihatkan kamu sebagai sebuah pelangi yang cantik. Wow, begitu sinkron teman-teman. You mean the world to me. Wow, ini sangat melengkapi keseluruhan pembacaan hari ini ya. Kamu ini adalah dunianya si dia teman-teman. Kamu ini begitu berarti buat orang ini, sangat sinkron ya dengan kad-kad yang terbuka di sini. You are all that I ever need. Kamu adalah sesuatu yang saya perlukan. Kamu sebuah pelangi yang muncul ya setelah hujan itu reda. Kamu adalah dunianya si dia. Wow, begitu indah sekali ya. Bottom of the deck. Wow, ini teman-teman, I will fight for you. Dia akan menggunakan segala kekuatan, keyakinan yang ada dan akan kembali memperjuangkan kamu. Ini bagi hubungan yang memungkinkan. Jikalau hubungan ini tidak memungkinkan, saya merasakan orang ini tetap akan memperjuangkan kamu dengan cara mendamaikan hubungan, mengekalkan hubungan yang harmonis agar tidak ada yang membenci satu sama lain dan akan bakal menua bersama kamu. Orang ini akan seperti menjadi your best friend forever ya. Kawan yang sentiasa ada, sahabat yang sentiasa ada buat diri kamu teman-teman. Jikalau tidak dapat ya ke jenjang pernikahan. Seseorang yang I will fight for you teman-teman ya. Kad ini begitu meaningful ya, akan saya letakkan di sini. Seseorang yang akan memperjuangkan kamu. Wow, teman-teman. There will be a perfect timing for us. Detik penentu ya. Akan ada momen yang bakal hadir ya ke depannya nanti. Dengan izin Tuhan ya. Sepertinya kamu dengan dia akan bersatu. Akan kembali bersemuka untuk kamu yang berpisah. Kerana di sini kamu lihat, I will fight for you. There will be a perfect timing for us. Nah, perfect timing menunjukkan waktu yang paling perfect, paling sempurna, paling tepat. Untuk menantikan sebuah timing yang paling perfect, paling tepat ya, kamu dengan dia harus bersabar. Kerana orang ini akan memperjuangkan kamu. I will fight for you. Dia percaya teman-teman akan wujudnya sebuah momen yang paling tepat ya untuk kamu dengan dia bersemuka atau bertemu kembali. Baik teman-teman, kita lihatkan kepada initial yang hadir di pembacaan yang sudah panjang ini ya. Teman-teman, jika initial ini tidak penting buat kamu, skip saja ya kerana video ini sudah agak panjang. Tetapi untuk kamu yang ingin melihatkan initial ini, kamu boleh teruskan ya.
Teman-teman, jangan risau ya jikalau pembacaan ini begitu panjang. Sebenarnya kamu boleh skip-skip video ya. Jikalau kamu merasakan okay, bahagian ini mungkin tidak penting untuk kamu, kamu skip saja. Kan video ini boleh kita tarik teman-teman ya, kita boleh skip-skip ya untuk ke bahagian yang penting ya, jikalau kamu merasakan benar-benar ingin tahu. Maka tidak perlu marah-marah ya teman-teman di kolom komentar, kerana saya agak sukar teman-teman untuk rushing ya, mempercepatkan sebuah readingan. Baik teman-teman, saya benar-benar berharap kamu faham di sini ya. S Sierra R Romeo W Whiskey V Victor A Alpha M Mike C Charlie D Delta dan F Foxtrot. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan hari ini. Semoga readingan hari ini dapat memberikan pencerahan ya yang paling dirindukan tentang kamu detik ini. Baik teman-teman, jangan lupa untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Sentiasa bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys in my next video. Bye, take good care.